Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bos-bosku, youtuber semuanya, bertemu lagi di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan aktifkan tombol lonceng dering supaya apabila admin mengupload video terbaru seperti video admin ini, teman-teman, bos-bosku, youtuber sekalian akan mendapatkan notifikasi ya, atau pemberitahuan tercepat apabila admin mengupload video terbaru seperti video admin ini. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini admin itu berbagi bagaimana cara mengatasi keyboard ya, keyboard HP atau tombol ya, tombol keyboard HP yang tidak mau muncul di HP Oppo A37 seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke, kita buka dulu ya untuk memastikan aplikasi, yaitu FB ya. FB kita lihat via Messenger ya. Oke, teman-teman, bos-bosku, youtuber sekalian, di sini kita klik salah satu ya. Oke, sebelum masuk di Messenger, di sini admin videonya diburamkan karena ini HP admin, HP teman atau kawan admin ya. Jadi diburamkan, langsung saja kita masuk ke Messenger ya. Nah, di sini untuk mengetik pesan atau tombolnya tidak berfungsi. Jadi keyboard atau tombol HP ini tidak berfungsi sama sekali. Oke, karena tidak berfungsi, maka kita akan atur dulu ya. Di sini kita masuk ke pengaturan, teman-teman, bos-bosku. Kita masuk pengaturan, setelah itu masuk ke pengaturan tambahan, lalu masuk ke manajemen aplikasi, lalu klik manajemen aplikasi. Oke, cari manajemen aplikasi ini, teman-teman. Nah, di sini kita klik, kita pindahkan ke sini semua seperti itu ya. Jadi klik ke semua ini. Nah, disinilah kita cari, teman-teman. Oke, di sini kita scroll ke bawah ya. Perlahan-lahan, teman-teman. Kita cari ya. Di sini Touchpad Pro Oppo. Oke, kita scroll, kita cari perlahan-lahan, jangan sampai salah, teman-teman. Oke, kita cari di sini Touchpad Pro Oppo. Nah, ini teman-teman sudah ada, kita pastikan dulu karena di sini sangat banyak. Oke, kita klik ya, ini Touchpad Pro Oppo ini. Oke, di sini langsung kita hapus data seperti itu, teman-teman. Dan hapus data sudah berhasil, lalu teman-teman kita ke paksa berhenti seperti itu. Oke, kita klik paksa berhenti, tekan OK, maka sudah terhapus semua di sini. Lalu kita kembali ya ke menu utama atau menu awal tadi ya. Oke, di sini kita masuk lagi ya ke FB atau Facebook tadi seperti itu. Oke, untuk memastikan kita lihat lagi ya chattingan admin tadi. Oh, salah di ini ya, ini ya namanya tadi ya. Nah, ini sudah tampil. Nah, sudah berhasil, teman-teman, bos-bosku, youtuber semuanya, sudah tampil keyboardnya seperti itu. Begitupun di
aplikasi yang lainnya ya, di chatting WhatsApp, Instagram, dan segala macamnya. Mungkin itu saja teman-teman, video singkat dari admin ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan aktifkan tombol lonceng menderin supaya mendapatkan notifikasi tercepat apabila admin mengupload video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.